Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan budidaya ulfa. Secara morfologi ini adalah ulfa laktuka yang termasuk ke dalam divisi alga hijau atau klorofita. Ulfa dapat dibudidayakan di wadah terkontrol seperti pada bak-bak fiber dengan sistem sirkulasi dengan padat tebar 0,5 sampai 1 kg per 1 ton air pemeliharaan. Dapat dihasilkan panen 4-6 kali lipat dengan umur 1 minggu. Ulfa merupakan makanan laut yang kaya akan mineral dan serat pangan dan juga sebagai sumber energi dan senyawa bioaktif.